LDI Kota Bandung menggelar webinar kesehatan yang bertema Keluarga Bahagia Hidup Sehat dengan Gizi Seimbang. Kegiatan tersebut bertempat di Gedung Serbaguna DPD LDI Kota Bandung pada Minggu 5 Maret 2023. Dalam kesempatan ini, Ketua Bidang Dinas Kesehatan Kota Bandung, Teresia Widuri mengapresiasi program LDI Kota Bandung dan mengajak untuk terus bersinergi dalam membangun kesehatan masyarakat di Kota Bandung. Jadi kita tetap terus bersinergi, kita tetap terus berkolaboratif, sehingga bentuklah integritas yang sama-sama kita bisa bangun bersama untuk tujuan yang satu adalah pembangunan kesehatan, menurunnya angka stunting, menurunnya angka kematian ibu dan bayi. Sementara itu, anggota Komisi D DPRD Rini Ayu memaparkan bahwa pandemi COVID beberapa tahun lalu memberikan banyak permasalahan, baik sosial, budaya, ekonomi, hingga daya beli masyarakat menurun yang berdampak pada kesehatan masyarakat. Dengan tema keluarga bahagia, hidup sehat, dan gizi seimbang. Ini salah satu bentuk kepedulian dari masyarakat di mana pentingnya kehidupan sehat dan gizi seimbang. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Kesehatan Keluarga P2K2 LDI Kota Bandung, Aan Aningsih menjelaskan tujuan diadakan webinar adalah untuk mengedukasi masyarakat agar terhindar dari masalah kesehatan, baik gizi buruk maupun stunting. Tujuan dari kegiatan webinar kesehatan ini adalah menambah ilmu, menjadi edukasi, menambah wawasan untuk warga LDI, khususnya perempuan LDI Kota Bandung, agar bisa menerapkan pola hidup sehat dalam bagi dirinya ataupun dalam keluarganya. Ia berharap dengan diadakan kegiatan ini, masyarakat menjadi paham dan mengerti bahwa pentingnya pola hidup sehat dapat diaplikasikan untuk keluarga, sehingga kesehatan masyarakat Kota Bandung meningkat.